Hei, ada yang tahu nggak di mana Queen Elizabeth II sekarang berada? Di Balmoral? Edinburgh? Buckingham? Atau di Westminster Abbey? Nggak ada di sana. Sejak almarhumah Queen Elizabeth II menghembuskan nafasnya yang terakhir, hanya dua tempat yang kemungkinan dituju oleh Sang Ratu. Dalam Injil Lukas pasal 16, tempat itu dijelaskan di sana. Yang pertama disebut alam maut. Tempat di mana dalam perumpamaan itu, Yesus mengajarkan bahwa orang kaya itu berada di sana, ia disiksa siang dan malam, ia kepanasan, kehausan, dan tidak ada yang menolong. Tempat ini juga sering disebut sebagai siksa kubur atau sesuatu yang lain. Tempat yang kedua adalah Firdaus, yang juga di dalam perumpamaan itu disebut sebagai pangkuan Bapa Abraham, di mana Lazarus berada. Orang kaya ini menderita sengsara di alam maut atau siksa kubur atau sesuatu istilah yang lain, bukan karena kaya, guys. Demikian juga Lazarus ini berada di Firdaus bukan karena dia miskin. Tapi apa yang membuat dua orang ini berada di tempat yang berbeda adalah karena iman mereka. Imanlah yang membawa mereka ke tempat berbeda. Jadi pertanyaannya, di manakah ratu berada sekarang? Tidak seorang pun yang tahu kecuali Tuhan dan ratu sendiri. Semoga ratu baik-baik saja di sana.